untuk menjelaskan kenapa Ulun Tuan hadir ke tempatnya. Karena bidana Ulun Tuan bukan selaku ketua FI Aceh, kamu tidak pernah bukan tidak mau dipolitisir. Kamu hanya mau politik. Kamu hanya mau politik baik secara Aceh maupun secara nasional. Kamu hanya mau politik. Cuma Aceh Utara bahkan kalinya Ulun Tuan selaku ketua FI Aceh hadir di panggung kampanye politik. Boleh lu jelaskan bagaimana untuk solusan atau bagaimana imej-imej kehanagon. Jadi kenapa kamu dukung mungkin pasangan Fatal sepenuhnya? Karena pasangan Fatal lah di Aceh Utara yang mau kontrak politik komitmen mengenai penerapan syariat Islam kafah di Aceh Utara. Takbir! Kamu karena baru-baru mau poin, mak, dulu jelaskan secara singkat, mantel. Polisi Lombok Bandung, budaya-budaya Lombok Bandung, yang pertama, apabila Fatah terpilih, kali itu berjanji dengan kamu hitam mata putih, siap menjalankan kanun jinayat di Aceh Utara yang telah disahkan oleh DPRA, dan juga siap menjalankan kanun kemuslihatan umat yang telah disahkan oleh DPRK Aceh Utara. Nah, Fatah. Nah, boleh kanun jinayat disahkan? Tidak boleh kanun jinayat jalan? Boleh kanun jinayat jalan? Ia boleh pilih pasangan Padar. Takbir! Kemudian, yang kedua, apabila pasangan Fatah terpilih, kami berjanji dengan kamu, hitam atau putih, siap dibubarkan getuk gerina tempat maksiat termasuk tempat lundi. Setuju atau anak? Yang hana setuju, yang agen-agen lundi, baik pilih Fatah. Ada hawa ajik agen lundi. Yang perlih Aceh Utara jauh, perlih Aceh Utara jauh contoh. Tak mulai dari pasai itu, Bu. Dari pasai berkembang Islam bangsa Bahasa Asia Tenggara. Makanya tak mulai dari pasai. Apabila pasai, yaitu Aceh Utara, yaitu jalan syariah Islam kafah, kanun jinayat jalan, kanun kemusnahan umat jalan, tempat maksiat tatuk mi dan ayah, InsyaAllah, nyo Aceh pasai kagut akan betul rahmat Allah daripada jalan yang anda tersangka-sangka. InsyaAllah akan menjadi modal penerapan syariah Islam bangsa bawah Aceh, bahkan bangsa bawah Indonesia, bahkan bangsa bawah Asia Tenggara. Takbir! Oh.